Pastikan bahwa di samping kegiatan KL Ajismo Muhammadiyah Cabang Belawang membangunkan rumah yang sederhana buat beliau dengan tujuan agar beliau bisa beraktivitas sehari-hari, kami juga memberikan sedikit sembako untuk keperluan beliau dan juga tempat tidur, alas tidur buat beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari Ahad, tanggal 12 Februari 2023 Masehi. Kami dari kantor layanan Lajismo Muhammadiyah Cabang Belawang Kabupaten Batola bekerjasama dengan warga desa Samuda. Alhamdulillah bapak-bapak, saudara-saudari yang ada di sini membantu perbaikan rumah atau tempat tinggal dari Bapak Ian yang semula beliau bertempat tinggal di bangunan rumahnya di atas lanting. Hari ini kita bersama dengan warga Desa Samuda membuatkan atau memperbaiki rumah beliau. Ya, bisa kita anggap ini layak untuk beliau tempat tinggali. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada para muhsinin, para donatur dimanapun berada yang sudah membantu daripada kegiatan kita hari ini. Dan terkhusus juga kepada para warga desa partisipasi dalam kegiatan sosial kita pada kesempatan hari ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan di bagian daripada perjuangan kita untuk mendapatkan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.